A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jami'an thullab, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan salah satu dari teman kita mentasmikan 5 juz Al-Qur'an di hadapan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi beliau berdua, dan semoga kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, jemaatullah ajanallahu wa iyakum. Sebelum kita memulai acara kita ini, hendaknya kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Untuk peserta tasmi yang pertama, yaitu atas nama Ubaidillah, kepada beliau kami persilahkan. Fa'alai falitafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrum mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah walirrasuli walidzil qurba walyatama walmasakin wabni sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, karena tidak ada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kita atas segala nikmat, karunia dan juga kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita semuanya. Di mana hari ini ya, dari semenjak pagi tadi sampai zuhur, dan kita lanjutkan lagi ya dengan sama-sama kita menyimak sahabat kita, teman kita yang telah menyetorkan ataupun mentasmi' apa yang telah dia hafal dari Kitabullah Azza wa Jalla sebanyak 5 juz ya. 5 juz, dan alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Ya. Dan ini suatu karunia kemuliaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal Qur'an wa yadh'u akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Siapa mereka yang akan dimuliakan oleh Allah dengan Al-Qur'an? Tentu orang-orang yang memuliakan Al-Qur'an, mau mempelajarinya, mau menghafalnya, mau mentadaburinya, dan juga mau mengamalkannya. Untuk mereka Allah akan angkat derajatnya. Namun orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mentadaburinya, terlebih tidak mau mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan mereka dengan Al-Quran. Al-Quran hujjatun laka wa alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujah bagimu
syafi'an, penolongmu kelak di akhirat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi penolong, ya, memberikan syafaat dengan izin Allah kepada orang-orang yang menghafalnya, ya, kepada ahlinya. Dan Allah SWT jadikan Al-Qur'an ini juga bisa menghujat kita kapan ketika kita berpaling menjauh darinya. Oleh karena itu para ananda sekalian, para santri Ma'had Darussunnah, ya, bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari kitabullah, menghafalnya, yang dia merupakan proses awal dalam kita mempelajari agama ini, ya, menghafal kalamullah. Nanti setelah antum dapat menghafalnya dengan terus meminta kepada Allah kemudahan, maka akan mengikuti jenjang berikutnya untuk mentadaburinya, mempelajarinya, menghayatinya, dan juga berupaya untuk mengamalkannya. Tidak banyak yang dapat Ustaz sampaikan, ya, melainkan pertama rasa syukur kita, dan kita pun berbahagia di hari ini atas karunia yang telah Allah SWT limpahkan kepada kita. Dan Ustaz yakin insyaAllah teman-teman Farid dan teman-teman Ubay yang lainnya pun insyaAllah akan menyusul, ya. Sebenarnya antum pun sudah ada yang mencapai 5 juz dari semester yang pertama, namun qadarullah pada tahun yang lalu kita tidak bisa menyelenggarakan tasmi' seperti hal yang sekarang ini, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan agar setiap santri yang telah mencapai target, ya, target kita tidak muluk-muluk, tidak banyak, satu semester itu 5 juz. Namun kalau ada yang bisa lebih lagi, mempergunakan waktunya, mempergunakan nikmat akal pikirannya, tenaganya yang Allah sudah berikan kepadanya, bersungguh-sungguh dia dalam menghafal sehingga banyak dan telah terpenuhi target, maka bisa dia langsung menyetornya. Baik, mungkin itu dari Ustaz, ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT merahmati kita semua dari apa yang telah kita baca dari kalamullah. Allah menyayangi kita, Allah merahmati kita, baik yang kita baca maupun yang kita dengar dari apa yang telah dibacakan oleh saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin.